Halo teman-teman, sekarang saya sama Pak Dedin, salah satu mantan staf KBRI. Ya Pak, KBRI di rumah nih. Wajahnya pucel. Sama Pak Nano juga. Halo Nah, oke, Pak. Pak Dedin, gimana kabarnya Pak? Baik, baik. Baik gimana ini Pak? Baik di luar, di dalam tidak baik. Aduh, aduh. Terus rencananya ke depan gimana, Pak? Ya, maju terus. Di Indonesia udah ada planning gitu, Pak? Ya, sambil tuh, jalan. Terus siapa ini? Gak ada, Pak. Buat video, Pak. Ya? Buat video. Oh. Buat video buat di YouTube nanti, Pak. Ya, nanti kebaca orang. Enggak. Kan nanti kan masalahnya, maksudnya biar clear gitu aja. Ini nanti kalau udah pulang. Iya. Ini nanti saya keep dulu nih video ini. Nanti kalau sudah beres semuanya baru. Ya nih Pak, barusan seminggu atau berapa, 2 minggu yang lalu kita ini Pak bikin PPI. Pembangunan pelajar Indonesia, ya siapa tahu mudah-mudahan. Di mana? Di sini. Iya, di sini Pak. Saya Dea sama teman-teman yang lain itu Pak. Oh, berapa orang per PPI? Berapa ya? Kemarin masih 7 orang sih semuanya. Yang penting secara inilah Pak, struktur adik-adik itu cukup lah. Ya, ada di ketua, sini 40-an orang. Ya mungkin kalau dicari-cari lagi mungkin masih nemu. Maksudnya yang sekarang baru itu, baru itu aja yang ya siapa tahu nanti bisa menyalurkan aspirasi-aspirasi dari ya masyarakat Masindo di Rumania untuk kedepannya. Kan kita sebagai apa ya, komunitas independen lah istilahnya, ya sekaligus bisa mensupport sekaligus mengkritisi apa kebijakan-kebijakan dari KBRI. Ya, kalau bagus disupport, kalau enggak ya mungkin bisa dikritisi. Soalnya juga kita kan juga baru merintis. Pak Deden ini gimana? Apa? Gak tau. Saya gak tau yang mau ngomong. Takut salah. Pokoknya maju terus. Saya juga di sini masih 2 tahun lagi, Pak. Iya. 2 tahun lagi. Gimana gimana? So much go on. So much go on. Perasaannya gimana, Pak? Pas tahu itu, Pak, kaget, Pak. Ya. Bukan kaget lagi, shock. Terus istri, Pak. Istri sama anak-anak yang dikasih tahu gimana? Termasuk tapi nggak sempet ini Pak, nggak sampai pingsan atau gimana, enggak ya, paling nangis ya Pak. Ya wajar. Iya sih, saya aja waktu itu nangis beneran loh. Saya itu sampai apa ya, kepikiran gitu Pak, sholat juga kepikiran, sama saya sampai nelpon ke ini Pak, ibu Pak. Kan sebelumnya kan saya cerita ini sama-sama ada Deden pas di festival gitu, apa-apa Pak Deddy you know, pasti kasih tahu kayak gitu. Ibu tuh diam, ini beneran gitu. Iya Bu. Terus ibu saya kayak enggak percaya gitu juga, kok kayak gitu ya, sampai kayak gitu saya nggak juga nggak tahu kok gitu gitu. Terus anak-anak gimana Bu? Gak ini ikut juga berarti pulang Bu? Iya pastilah. Gak ada rencana balik lagi Bu? Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan. Amin. Tapi barang-barangnya Pak Adin masih belum diambil ya? Masih. Ayo dong Pak, cerita dong Pak, gimana ini? Apa yang mau dicerita? Gak tahu.
Pak Dedin di sini berapa lama? 3 hari. Oh, udah. Lama, 20 tahun. 20 tahun sama kayak Pak Asep berarti. Iya. Seangkatan, Pak. Iya. 20 tahun itu berarti ganti berapa ini, Pak? Ganti berapa dubes? Berapa ya, Pak? Bagi 3 aja. Kan 3 tahun. Oh, ya lumayan dong, Pak. 6. Ya sekitar 6 7 ya. Iya, 6 7. Terus itu Pak Toto ya? Saya? Bukan. Bu Sukadi. Bu Cahyani. Tahun berapa? Oh iya iya. 99. Oh iya, sama Pak Asep. Lagi siapa, Pak? Selain Pak Asep? Agus. Oh, berarti sama Pak Agus juga? Ya, cuma mereka duluan. Oh, Pak Asep, Pak Agus, terus baru Pak Didin. Bu Susan? Enggak. Bu Susan baru ya? 2006. Ada masuk ke sini 2008 ya? 2007. Baru. 2008 baru. 2009, 10, enggak tahu. Bu Susan. Ya lama berarti. Maksudnya setelah itu Pak Detin, Pak Asep. Kalau Pak Nano? Oh udah gak usah dihitung lagi saya. Pak Nano ini udah seumuran sama ini Pak Wimpi, Pak. Iya. Pak Wimpi. Mana duluan Pak Nano? Sama Pak Joko ya, Pak Nano? Iya betul. Lebih senior lagi Pak Joko, terus Pak Wimpi, Pak siapa lagi? Pak Ratman lebih dulu malah. Oh, nggak tahu saya itu. Yang duluan siapa sih, Pak? Pak Ratman sih duluan. Pak Ratman, bukannya udah dulu Pak Herono dulu? Enggak, Pak Ratman dulu. Pak Ratman dulu. Pak Ratman kan sekolah dulu. Bukan, maksudnya yang di KBRI-nya. Oh pernah